Mungkin di video kali ini saya bakal mainin game God of War 2 ya cuy. Nah jadi ini game adalah game PS2 cuy. Dulu saya sering banget main game ini tuh ya. Jadi sekarang gue bakal sedikit bernostalgia dan bermain game God of War ini cuy. Tapi di sini gue bakal lanjutin gamenya ini ya. Nah sebelumnya gue juga pernah udah mainin game ini karena gue udah mainin game ini. Nah jadi di episode ini gue mau ambil pedang cuy. Ambil pedang buat melawan si patung yang hidup itu ya. Jadi buat kalian yang suka banget sama game PS2, kalian pasti udah tahu nama game ini itu adalah game God of War cuy. Oke, gue bakalan lanjutin game God of War ini ya. Nah jadi di sini saya mainnya tuh pakai stick PS cuy. Nah ini stick PS nya kan. Nah, jadi saya mainkan tuh pakai stick PS ya cuy, bukan pakai komputer cuy. Nah tapi di sini saya pakai komputer ya. Nah, tapi untuk gameplaynya pakai stick PS cuy. Dan sini kalau noob gue mohon maaf aja ya cuy. Nah kita bakal lanjutin lagi. Nah jadi di sini kita udah sampai di Aster Rampage nih ya. Oke, kita langsung aja ke gamenya cuy. Dan ini sticknya agak error cuy, agak rusak cuy, anjir lah. Oke, kita udah nyampe di sini ya. Nah jadi di sini tuh kita mau ambil pedang ya cuy. Oke, kita langsung turun aja boy. Sticknya berisik monyet cuy. Oke, masih ada lagi. Jadi gue takut. Gila. Nanti bakal di jump scare cuy. Karena kemarin tuh udah mainin ini ya. Dan gue tuh suka banget cuy sama game Red God of War ini cuy. Oke. Kita bakal siap-siap ke jump scare cuy. Nah, kalau sticknya berisik mohon maaf ya cuy. Oke. Siap. 1 2 3 go. Boy, hampir aja boy, hampir aja gue mati cuy. Soalnya nih analognya agak susah cuy. Analognya susah aja. Oke, itu dia monsternya ya kan. Oke, gue bakal turun. Sangat mengerikan banget cuy. Kita lihat si jalurnya. Lah, kenapa sih? Oke, kita lawan. Oh, jadi satu di satu itu. Kita langsung ambil aja pedangnya. Kita ambil pedangnya cuy. Jadi yang pertama ini yang berkurang tuh darahnya ya. Dan ini kesel banget cuy. Memang dari game-nya ya. Satu di bagian PCS-nya. Pedang kita jadi. Susah banget ini monster gila sih. L2 lagi. Ini tepatnya 3 kali ya cuy, 3 kali sampai darah kita dari setengah. Dan ini yang ngeslow dari game-nya ya, bukan dari nathan grab atau gimana, tapi memang dari game-nya ini ngeslow barah cuy. Ini belum gue setting dari di PCS ini. Nah jadi disini saya pakai emulator ya cuy, emulator PS2 cuy.
Oke. Sekarang kita udah. Ambil nih pedang. Nah kalau ini emang udah pasti berhasil ya. Karena ini daya kita udah stick. Parah sih. Ini yang sudah dipertahankan. Mas slow parah boy. Oke sampai sini ya. Ya. Lihat kekagetan ya. Aduh. Oke. Oke, di sini kita udah dapat pedangnya, cuy. Sekarang udah kita masukkan ini. Ini frame drop ini, itu baru frame drop cuy. Gila sih, itu frame drop aura cuy. Oke, kita mau ke dalam. Oke, bye. Lagi. Sepertinya agak gimana. Jalannya tuh pakai tombol di situ cuy. Apalagi kalau lewat jalan spesifik kayak gini, susah banget gila. Oke. Sekarang kita matikan yang atas. Naik, naik, naik.
sebelumnya ini. Dan ini di bagian dadanya sih, itu di bagian lengannya. Kalau ke atas ini. Sekarang kita tinggal naik aja ini buat. Semoga agak mati. Ntar kalau mati, kita lanjutin next episode aja. Oke. Oke, dong kita main. Terus tinggi banget sih, gila. Paling luar biasa. Tombolnya Oke, boy, kita udah berhasil keluar dan mengalahkan itu monster ya, teman-teman ya.